juga pasti mempertanyakan. Itu kenapa kita tiba-tiba ambil semuanya itu ada maksudnya ya. Saya kemarin susah untuk menjelaskan karena terlalu banyak ya orang untuk dengan opini yang masing-masing, dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil kita itu sulit begitu aja ini ya, saya juga pasti mempertanyakan. Oke, saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Dia bilang, ibu kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Cinta yang fashion week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja, hanya orang Jakarta, Jakarta Selatan, sedangkan ini diterapkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ilmu ada untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ingin kita sekolahkan. Emang niatannya sih sebenarnya memang keras gitu ya, cuman kadang kesalahan saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas sekali ya. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu, saya bicara dulu sama Bobby, jamin juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisius dia ya, nggak mungkin lah. Saya minta izin dulu ke Bobby buat apaan dulu. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang saya mau minta izin, saya mau minta